Halo teman-teman yang sedang belajar naik mobil, gimana kabarnya kalian? Apakah kalian sudah bisa parkir mundur? Oh, belum bisa. Karena apa? Karena takut? Karena belum bisa? Atau karena khawatir kalau tiba-tiba mobilnya mogok di jalan? Atau nggak tahu caranya? Hehehehe. Jangan-jangan, ah sudahlah, yuk aku ajarin supaya kalian bisa parkir mobil dengan lancar ya. Ikuti terus tutorialnya, siapkan mobilnya, pokoknya yuk belajar teman saya sampai bisa. Ikuti terus ya, jangan lupa like dan subscribe. Nah, kali ini kita akan memasukkan mobil ke dalam garasi ya. Tapi caranya dengan mundur. Mobilnya akan berjalan mundur dan kita akan belajar memasukkan ke dalam garasi. Yang pertama, kita siapkan mobilnya dengan jarak yang cukup ya. Lalu putar kemudi ke kiri sedikit demi sedikit sampai membentuk sudut sekitar lebih kurang 45 derajat seperti itu. Jalankan pelan-pelan saja, jangan sampai bodi sebelah kiri mengenai garasi ya. Putar pelan-pelan saja, sedikit demi sedikit terus ya, putar. Dan sekarang lihat ke spion kanan, kalau sudah seperti ini pantatnya sudah masuk. Sekarang kita lihat ke spion sebelah kanan, apakah terlalu mepet. Jika terlalu mepet, kita putar sedikit kemudi ke kanan dan majukan, ambil jarak, kemudian kita mundurkan dengan pelan-pelan sambil melihat sisi kanan ya. Kita mundurkan terus, sesuaikan. Apabila kesulitan melihat, kita buka jendelanya ya biar jelas, sambil melihat spion. Spion kanan itu acuan kita untuk memepetkan mobil supaya bisa lurus. Nah, kita akan melihatnya, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Mobilnya sudah bisa masuk ke dalam garasi. Sekarang kita lihat bagian belakangnya seperti apa ya, sisi belakangnya. Nah, mobilnya bisa rapi, parkirnya bisa rapi, mepet sebelah kanan tembok ya. Saya yakin teman-teman juga bisa akan parkir seperti ini ya. Nah, itu tadi cara belajar masukkan mobil ke dalam garasi dengan memundurkan mobilnya ya, dilihat dari luar. Untuk sesi berikutnya saya akan membuatkan video bagaimana masukkan mobil mundur ke dalam garasi, tapi dilihat dari dalam mobil. Kalau yang ini tadi dari luar mobil, besok akan saya buatkan yang dari dalam mobil, bagaimana menghandle gas kopling dan kemudinya. Pokoknya semuanya lengkap. Ikuti terus video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya akan ajari semua trik cara belajar mengendarai mobil untuk pemula, dari yang mudah sampai yang paling sulit, supaya cepat bisa ya teman-teman. Terima kasih.